Selamat datang di konten yang seru, menginspirasi, mengedukasi untuk kalian hanya di Journey. Kali ini aku dan Awa akan ajak kalian buat mengunjungi salah satu air terjun yang megah. Ya bener banget, Curug Lawe salah satunya. Curug Lawe ini masih berada di kota Semarang, tepatnya di Kecamatan Ungaran Barat. Lokasinya bisa dibilang gak terlalu jauh dari pusat kota. Kita harus menuju desa Kalisidi buat sampai ke lokasi dan mulai trekking setelah beli tiket masuk seharga Rp8.000 per orangnya. Dan biaya parkir motor pun cuma Rp3.000 aja loh. Dari pintu masuk menuju ke air terjun, kita berjalan kaki butuh waktu sekitar 1 jam hingga kita melewati aliran sungai. Curug Lawe bisa jadi salah satu opsi tempat wisata Semarang saat liburan tiba. Suasananya nyaman, tenang, sejuk, dan jalur trekkingnya nggak terjal. Guys, sedikit info buat kalian, karena rute di sini tuh ekstrim banget ya, Kiba. Iya, bener-bener ekstrim. Kalian harus liatin kanan kiri biar nggak salah ya, dan fokus juga dan nih. Dan kecil juga jalan ini. Jadi aku sama juga rekomendasi kalian buat pakai motor aja, nggak usah pakai mobil. Eh, halo, helper. Hai. Capek gak? Capek gak? Buset. Capek banget, boy. Nah, ada beberapa fasilitas yang terdapat di lokasi wisata ini. Antara lain ada area parkir, loket tiket, toilet, musola, warung makan, dan pos peristirahatan pastinya. Udah sampai direction ke Benowo sama ke Lawe. Sama kemana sih, Mbak? Aku pilih ke Lawe sih pastinya. Kenapa? Karena apa ya, katanya tuh Lawe sama Benowo tuh lebih jauh ke Lawe. Jadi aku suka yang kayak menantang gitu. Makanya kita ke Lawe aja. Karena jiwa-jiwa seperti kita ini kayak pengen yang ekstrim dan menantang. Ayo, yuk langsung aja ke Lawe. Kita masih semangat loh. Di balik keindahannya, Curug Lawe tidak bisa dipisahkan dari balutan cerita mitos atau legenda. Konon katanya nih, curug ini berawal dari cinta segitiga antara Dewi Bonolati, Pangeran Kera, dan Ronggo Lawe. Antara ketiganya terjadi pengkhianatan terhadap si Pangeran Kera. Lalu Dewi Bonolati dan Ronggo Lawe dikutuk menjadi batu besar, dan mereka berdua menangis. Tangisan tersebutlah yang bernama Curug Lawe dan Curug Benowo. Kita cuma kesan banget ya gak sih, wah kita harus lagi terus bawa kiri ya, semoga aja di situ ketemu air mancurnya. Kita dong capek banget guys, padahal belum ada seperempat perjalanan kali ya, soalnya aku hitung-hitung tuh baru ada 20 menitan dan kata orang-orang tuh ada sejam buat ke curugnya. Itu pun bisa lebih kalau kita tuh ngelambat ya. Nah, di Curug Lawe ini ada yang unik loh, yaitu pohon sendal. Pohon ini sebagai wadah untuk sendal atau sepatu pengunjung yang tertinggal di sini. Kita capek-capek. Puas banget sih guys. Kena hujan sedikit tuh enak gitu ya, air dijijit-jijit banget. Capek ya? Gak bisa berkata-kata? Gak bisa berkata-kata. Udah speechless. Speechless sama capek? Barunya speechless. Tapi capeknya terbayarkan dengan view yang sebagus ini guys. Dengan
udara yang sejuk, benar-benar sejuk. Kita bakal main sama kru yang ada di sini nih. Kita mau tepuk tangan dong. Gila tuh banget. Masih bakal putar dan aku sama Giba masih bakal dari sini. Kamu mau pilih siapa? Ini Margo aja deh. Ya aku kebara dong. Jadi nanti ada 7 lagu, nanti akan disebutin sama salah satu kru. Nanti kalian yang nebak ya. Oke. Yuk mulai aja sekarang. Lagu pertama ya, ini lagu pertama. Kenapa baru sekarang kita dipertemukan? Sesal tak akan ada arti karena semua telah terjadi. Pada gak tahu. Ulang. Ulang lagi lagi ya. Coba aku tahu ini, aku tahu. Ulang lagi. Kenapa baru sekarang kita dipertemukan? Sesal takkan ada arti karena semua telah terjadi. Ayo apa yo? Kenapa? Mengapa Tuhan ketemukan kita yang tak mungkin terjadi yo nggak sih? Salah ya? Yo, tepuk buku. Apa lagunya lo ya asal gitu? Judul. Judul sama nama penyanyi. Loh, berat sih, judul aja loh. Atme Shuman. Salah. Neng. Lagu kedua, 0-0 ya skornya. Salam Seven. Lagu kedua ya guys. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian mencoba mencari Prisha. Judulnya aku tahu aku takkan bisa. Bener. Yeah. Tim biru menang.
Oke. Oke, siap. Tenang, aku ngebutin. Tenang, tenang, tenang. Bareng. Jadi jangan. Sebelah. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Seneng marah, boy. Bener gak? Tetot. Ya benar. Satu poin, setengah poin untuk tim biru. Setengah poin. Cerita semua wali gitu deh sayang iya benar iya mau bicara dan ku akan cerita semua keren keren Siap. Hingga tiba saatnya aku tak rakan. Julia? Yes. Tim biru gila parah nih. Keren keren keren. Tunjukkan bakatmu tim oren. Ada lagi Keki. Ada kamu di hati. Hidup cuma sekali. Marilah kita happy. Ayo, coba ayo. Perlu ulang lirik gak? Salah. Ulang sekali lagi. Oh, ya. Ulang untuk tim Moren. Aku udah izin. Bis, ada salah. Gak ada lagi Keki. Ada kamu di hati. Hidup cuma sekali. Marilah kita happy. Ngerti. Lima. Empat. Tiga. Dua. Dirimu berbeda. Istimewa. Cari bel. Tahu? Cari bel. Judulnya? Dan yuk kita berbeda. Karena tim biru berhasil merebak
orang dan tim orang yang tujuh lagu. Lagu selanjutnya. Sari kan? Jago bonus. Super-super bonus. Yang terakhir harus gini ya, gini dulu baru ngomong. Tangan-tangan dulu. Sekarang skornya 5. Oke. Okay. Berarti tadi berapa? 3,5 angkat tangan. Kolak kau kan menjalani hidupmu sendiri melukai suara Mera seandainya kau kan menjadi hidupmu sendiri. Walaupun sistemnya rada gak jelas, tapi gak apa-apa. Selamat jadi orang kemarin. Seru banget perjalanan journey kali ini di Desa Kalisidi, Ungaran Barat. Ternyata Semarang masih menyimpan kekayaan alam yang patut untuk dinikmati. Dan jangan lupa lestarikanlah alam kita dan jangan rusak alam untuk penciptanya bumi ini yang lebih asri dan elok dipandang mata. So, see you on the next journey.